Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan segmen belajar YouTube untuk pemula. Di dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari cara untuk menghilangkan background dari sebuah foto dengan mudah dan cepat, di mana ini bisa Anda gunakan untuk membuat thumbnail atau untuk kebutuhan lain. Bagi Anda pengguna Windows 10, di dalam Windows 10 ada sebuah aplikasi ringan yang sudah bundle di dalam Windows 10 dan gratis tentu saja, yang bisa Anda manfaatkan untuk menghilangkan background dari sebuah foto dengan mudah dan cepat. Bagi Anda yang ingin tahu bagaimana cara untuk melakukannya, langsung saja kita simak pada tutorial berikut ini. Di dalam Windows 10 Anda masuk ke bagian pencarian sini, klik. Dan kemudian ketikkan aja Paint 3D atau PAINT 3D seperti ini, kemudian diklik aja aplikasinya. Ini adalah aplikasi yang ada di dalam Windows 10, bawaan Windows 10. Kita klik aja open dan kemudian browse file. Kita ambil file yang backgroundnya mau dibuang atau mau dihilangkan. Ini adalah contohnya dimana kita akan buang background ini, atau kita akan crop ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian Magic Select dan kemudian ini kita atur sedemikian rupa. Oke, kira-kira kurang lebih seperti ini. Dan kemudian kita klik Next. Nah, di sini nih dia sudah bisa nih ya, Anda bisa lihat. Kita go back lagi. Oke, ini kita turunin coba. Kita balik ke Next. Nih, ini bagiannya sudah berhasil dibuang nih. Kalau misalkan Anda mau ada bagian yang belum dibuang atau mau Anda tambahkan, Anda bisa gunakan ini. Dan kemudian Anda bisa begini ini. Bisa diatur seperti itu. Atau kemudian kalau mau di bagian yang masih belum hilang, Anda bisa dihapus seperti itu. Oke, ini saya undo. Saya tidak pakai itu. Karena ini gambarnya sudah bagus ya, backgroundnya sudah bersih. Kemudian kita klik done. Nah, ini adalah hasilnya. Selanjutnya kita akan hilangkan backgroundnya. Kita masuk ke bagian kanvas ini. Dan kemudian show kanvasnya kita hilangkan. Nah, dia jadi transparent nanti. Dan kemudian kita masuk aja ke bagian menu untuk menyimpan sekarang. Menu, kemudian kita masuk ke bagian step as. Kemudian kita ambil image, tunggu proses, dan kemudian kita rubah dia jadi PNG. Kita rubah dia jadi PNG, dan kemudian kita masukkan dia jadi transparent. Oke, ini hasilnya. Dan kemudian selanjutnya tinggal Anda save dan simpan di komputer Anda. Tunggu proses penyimpanannya sampai selesai. Buat yang suka dengan jenis-jenis video seperti ini, silakan subscribe ke dalam Simple Channel. Buat yang sudah subscribe, kita akan jumpa kembali dalam video-video berikutnya. Peace!